Inilah rumah yang kami ziarah di Kampung Ambung ya. Ada semua. Nampaknya rumah sini dekat-dekat lah guys. Wah. Nah, jembatannya pun jembatan dibuat dari berkayu. Mesra sangat. Kalau dia makan. Oke, sekarang ini kami sudah ziarah Sakna, pergi satu sekolah rumah bapak itu Ajuan. Cakap cak. Nah, tidak masalah. Rumah keluarga Ajuan. Nah, ini orang dia, ini mengurusi kondisi. Ya, kita ziarah Sakna ini untuk salah satunya menghiraikan silaturahim dan keduanya supaya hubungan ibu bapak sekolah itu tambah baiklah. Nah, di sini pun timbalan pengurusi ada PIBG. Nah, ini guru kelas dia. Oke, siapa yang dulu menggunakan manuk-manuk ini? NWDP lah dulu, mula-mulakan cerita manuk-manuk itu. Manuk-manuk itu, macam orang meminang itu. Jadi dia bagi sayur kan, jadi mau pantun. Mau pantun ini? Gitulah tuh. Mulakan dulu lah. Jadi saya kesimpulan lah kan, semuanya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi, tuan rumah, terima kasih sebab memberikan kami keizinan untuk memberikan pengisian rumah ziarah. Kita punya seorang anak pelajar, anak murid di Sekambung. Saya baru tahu nama dia Hani Azwar. Kalau di masjid yang saya tahu ini namanya Guluntung. Dia sangat rajin ke masjid sebenarnya. Memang tidak miss lah kalau cuaca oke apa semua. Oke, jadi hari ini tujuan kita datang sini untuk orang-orang satu ziarah. Kita main ziarah Cakna. Jadi ini macam guru baru cakap tadi untuk mengeratkan hubungan antara murid dan juga pihak sekolah lah. Jadi yang keduanya sekarang ini saya pun baru tahu yang si Guluntung ini sudah 7 hari kalau tidak siap tidak bersekolah. Jadi kami datang ini mau orang bilang supaya dapat berfungsi, kenapa dia tidak bersekolah. Mungkin ada masalah kesehatan, mungkin ada masalah hubungan kawan-kawan di sekolah. Kena pukul kali ini ya. Ataupun ada cikgu dia marah dan sebagainya. Jadi hari ini orang bilang perfungsian dari hati ke hati. Supaya benar-benar kita boleh selesaikan dan esok hari Jumat si Guluntung dapat ke sekolah macam biasa, jumpa kawan-kawan, dan paling penting boleh belajar. Jadi itu kita mau itu. Mungkin guru besar boleh tambah apa ini, sepatah dua kata. Oke. Apa yang kami harapkan supaya nanti ini siapa? Guluntung. Guluntung. Ajuan. Supaya dapat datang sekolah, boleh tak, Ajuan? Ajuan, boleh ya? Boleh ya? Jangan tidak datang sekolah. Boleh? Angguklah kepala. Alhamdulillah. Si tersulia nih. Ya. Mananya dia akan pergi sekolah lah. Jangan lari risau ya. Cigo nubari. Jangan lari risau. Si Guluntung akan datang. Ajuan, mudah-mudahan dia akan pergi sekolah lah sama besar. Kalau tidak sekolah tuh rugi besar tau. Semua orang nanti dapat sekolah, di sekolah menengah, sekolah tinggi, kamu tak sekolah, rugilah. Kalau tempat sini ini perlukan, perlukan itulah. Maksudnya kalau boleh terdidik. Berapa orang adik-beradik? Tiga orang. Oh ini dia pertama? Oh pertama. Nah anak pertama lagi itu. Wah ya, jadi contoh kepada adik-adik dia. Bapak kerja apa? Sendiri. Pelah-pelah. Melayan. Apapun yang penting. Cintalah. Maksudnya saya pun dulu bapak mamak saya melayan juga. Ini juga jadi begini kan. Jadi apa salah? Yang penting semangat. Semangat belajar itu tenaga. Oke, apa tambah baik dari guru kelas dia? Hai Ajuan. Ya. So harap kami datang sini ada guru besar datang. Ni kira menjemput Ajuan lah ni. Untuk datang ke sekolah, hadir ke sekolah. Ada masalah pembelajaran ke apakah yang ditakuti di sekolah kah, yang rasa macam tidak didapat kah? Itulah
Hamis tanya dengan mamak dia, mamak dia pun bilang tak tahu apa masalah ni. Mungkin dia tu tidak kongsi yang begitu. Ha, jadi kami datang ni jemput Hajuan lah untuk hadir sekolah besok hari Isnin, Selasa dan seterusnya. Ha, kita boleh main sukan. Ada PJ kita. Biasanya kalau PJ dia datang ni, PJ dia datang. Ha, dia seronoklah kali PJ kan sebab main bola. So macam kau bilang kawan-kawan hari Selasa, hari Khamis dia datang. So dah tahu pula kenapa. Hajuan boleh datang sekolah, Hajuan? Hajuan datang sekolah? Boleh ah? Boleh ah? Ini dia jemput sudah ni. Anggup kepala sudah dia. Macamnya besok datang sekolah. InsyaAllah. Pakcik sudah tahu punya rumah pakcik sendiri datang pergi. Awal pagi. Dia kasih marah lagi babu dia. Besok pakai baju PJ. Kasih sejalah baju ke sana lah, baju jadi jendela tu. Tapi kalau pagi ni kasih bangun. Lama kita kok kasih bangun dah aku, dia bilang. Padahal jam 6 sekolah. Nah, ini diorang nih. Kumpulan Elis nih, mana? Boleh kena beli, diorang juga boleh kena beli. Elis nih. Pernah buat tuh kan, satu naik tiga perahu kau pegang, kasih rentang di lokasi. Rekod sudah. Merdeka, boleh. Ideal juga. Mau berapa perahu kena pakai, ADP. Kira lah, kasih kencang kan, tidak kumpul kencang yang lain. Iya, iya lah, tapi beberapa perahu. Tidak, Pak. Tak sekumpul semua perahu di sini. Boleh. Oke, jadi kita nak sampaikan nih. Ya. Kamar ini, Hajuan. Ini. Itu buah paling suka kau makan itu. Mari. Hajuan, mari sini. Hajuan, kita bagi piring. Ini oleh-oleh dari sekolah lah. Ini Pak Bambangan. Dengan tuna. Buat tarap. Ada kali boleh buat sayur lah. Okay. Ini dia punya gemar anu ni. Gemaran dia. Oh ya. Ini sayur ini. Buat. Mudah-mudahan lah. Jadi kami harap nanti dia akan datang sekolah lah besok. Buatlah pujukan rayu yang alam masa. Ya, gitu. Okay, ya. Hari-hari baru.